Al-Nassr melangsungkan pertandingan menghadapi Al-Tawan, di mana di pertandingan melawan Al-Tawan ini sebagai laga penutup di tahun 2023. Jelang laga penutup itu, Ronaldo sebenarnya telah berhasil menjadi pemuncak top skor Liga Arab Saudi, pemuncak top skor dunia, kemudian pemuncak top asis Liga Arab Saudi. Akan tetapi memang sangat disayangkan bahwa catatan-catatan itu dianggap dan membuat sang mega bintang gagal dalam penghargaan kenamaan dunia. Akan tetapi bukan Ronaldo namanya, jika dirinya menyerah karena tadi anggap setelah berhasil memenangkan semuanya. Sebab di pertandingan melawan Al-Tawan kali ini Ronaldo sangat serius sekali untuk mencatatkan beberapa rekor yang lain sebagai penutup di akhir tahun. Permainan dari Cristiano Ronaldo di atas lapangan sangat lugas. Dirinya mampu bergerak kemanapun serta sang bintang berhasil menunjukkan performa yang lebih baik ketimbang beberapa pertandingan sebelumnya. Memang tak bisa menutup mata bahwa di pertandingan itu Al-Nassr lebih kesulitan menghadapi Al-Tawan ketimbang Al-Ittihad, di mana dalam beberapa peluang yang didapatkan oleh Al-Nassr berhasil ditahan oleh tim tuan rumah dengan sangat sigap. Tak hanya itu saja sih, sejak awal musim pun Al-Tawan sudah berhasil menghentikan Al-Nassr beberapa kali, di mana di pertandingan awal bahkan Al-Tawan sukses membuat Al-Nassr takluk dengan skor 2-0. Akan tetapi seperti pembalasan di akhir tahun, Cristiano Ronaldo berhasil melumat seluruh permainan dari Al-Tawan dengan mencetak gol kemudian memberikan kemenangan pada Al-Nassr secara langsung, di mana bega bintang asal Portugal itu sukses mengakhiri laga dengan prestisius di pertandingannya tersebut. Gol yang dicatatkan oleh Ronaldo ke gawang Al-Tawan ini pun membuat sang mega bintang semakin sempurna di akhir tahun sebagai pencetak gol terbanyak dalam kalender 2023. Kemudian tak sampai di situ saja, Ronaldo pun menorehkan angka yang semakin sulit dikejar saat menjadi top skor Liga Arab Saudi. Selain itu semua, dengan hasil kemenangan yang diraih oleh tim besutan dari Luis Castro tersebut, maka Al-Nassr semakin pede untuk menyalip Al-Hilal yang berada di puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi. Al-Nassr hanya terpaut beberapa poin saja dan hanya menunggu Al-Hilal tergelincir. Kendati demikian, berbicara mengenai laganya tersebut, bukan hanya itu saja sih yang menjadi sorotan di laga Al-Nassr versus Al-Tawan. Inilah hal yang disoroti di atas lapangannya tersebut.